Lanjut lagi di video ini kita moles getah karet menggunakan obat perangsang getah ya tentunya. Kita kelendakin ini kita yang nutupinya, kita bersihkan dulu sebelum dipoles itu seperti itu teman-teman. Yang dianjurkan seperti itu ya agar meresap obatnya ke area bidang sadapnya ya. Meresap sini dan nanti kan getahnya dia akan ngumpul di sini ya setelah dikasih ini, kasih obat perangsang getah ini. Kita klendekin dan ini juga nanti besok besok mempermudah proses penyadapannya ya, pengirisannya, karena sudah diklendekin. Jadi dalam proses penyadapannya besok bisa cepat ya. Lanjut ke pohon yang berikutnya. Ya, sini kalau susah kayak gini ya harus sabar atau langsung saja hajar atau poles ya. Penting kita buka ada sela-sela dia masuk obatnya ya. Penting ada sebagian, separuh lebih lah ya, yang terpoles. Nah, ini sudah resap cukup. Kita pindah ke pohon yang berikutnya. Kita pindah di bagian bawah ini saja. Ada sisa-sisa sedikit nih, coba saya kelendek bisa enggak? Sisa-sisa getah sedikit, susah ternyata. Langsung oles. Lanjut lagi, ini juga sedikit sekali, jadi langsung oles ya. Susah kalau sisanya sedikit teman-teman, di klendeknya itu nggak bisa ya, putus-putus. Ini juga susah, itu langsung kita poles saja. Baiknya dibersihin, tapi dalam proses pembersihannya sangat lama itu, karena kalau ditarik dia biasanya putus-putus ini kayak gini. Kita tarik putus-putus dia. Saya nyoba ini satu. Oh ini enggak ya, ini agak tebal dia. Dan nyamuknya sangat banyak.